Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube-nya Aisyah Sabia. Di video kali ini kita main game Sakura School Simulator lagi ya guys. Mio, kita main ke kota Boba yuk. Hah? Kota Boba? Emang ada kak kota Boba? Iya Mio, katanya di dekat kota Sakura ada kota Boba loh Mio. Wah Mio jadi penasaran, emang ada kota Boba? Terus isinya boba semua gitu? Nah itu aku juga gak tahu Mio, aku juga penasaran. Yuk kita ajak adik bayi Siti ke kota Boba. Iya kak, ayo. Wah Mio udah gak sabar nih, pengen lihat ke sana. Iya Mio, ayo. Ayo kita cari adik bayi Siti dulu. Kayaknya adik bayi Siti masih main di rumah deh. Adik bayi Siti. Wah bener, itu dia. Dia lagi main sepeda. Iya Kak Yuta, ada apa? Adik bayi Siti, ayo main sama Kak Yuta sama Kak Mio ke kota Boba. Kota Boba? Cita juga kota Boba? Mau. Cita mau ke kota Boba? Ya udah, ayo adik bayi Siti. Kita naik mobil bebek aja ya. Emang Kak Yuta punya? Itu dia. Wah, sejak kapan ada mobil bebek di situ? Ya udah yuk. Adik bayi Siti ketabrak. Aduh, gimana nih Mio? Kayaknya adik bayi Siti digendong sama Kak Yuta deh. Biar Mio yang nyetir mobilnya. Oh gitu ya Mio. Ya udah deh. Ayo adik bayi Siti sini digendong Kak Yuta. Iya. Hati-hati ya Mio. Iya Kak Yuta, Mio hati-hati. Oh iya Kak Yuta, emang kota Bobanya yang sebelah mana? Kata orang-orang sih di belakang sekolah yang besar itu loh Mio. Kamu tahu kan jalannya? Wah iya Mio tahu jalannya. Oke, kita langsung ke sana, gasken. Kita ngebut ya. Pegangan. Mio, gimana? Aku gak bisa pegangan nih. Aduh, Mio nih ngebut. Hati-hati, Mio. Iya, Kak, iya. Nih, udah gak ngebut nih. Pelan-pelan nih. Iya, Mio. Tapi jangan nabrak-nabrak juga, Mio. Aduh, nih Mio gimana? Wah, ini Mio kebakar mobil bebeknya. Aduh kak, gimana ini? Yaudah, ayo cepet turun. Kita juga udah sampai tuh di depan. Yaudah, ayo kita cepet turun. Ayo adik bayi Siti kita turun. Ya ampun Mio, ini mobil bebeknya sampai kebakar. Wah, kita udah sampai nih Kak Yuta. Kamu itu naik mobil kayak gitu nabrak-nabrak sampai mobilnya kebakar. Kasian kan bebeknya tuh. Iya Kak Yuta, maaf. Mio kan udah gak sabar, penasaran sama kota Boba. Dan kita sudah sampai. Iya nih, wah ini dia kota Boba. Kota Boba? Warna-warni? Iya deh bayi Siti, ayo kita lihat ke sini. Wah rumahnya semuanya bentuknya boba nih adik bayi Siti. Iya, lucu. Oke, kita masuk ke sini adik bayi Siti. Wah, di sini ada tempat tidur sama sofanya juga. Ada kamar mandinya juga. Lengkap ya. Iya, Kak Yuta. Ada kompornya juga. Wah, ayo kita lihat rumah yang lainnya adik bayi Siti. Di mana nih Mio tadi? Mio. Aduh, di mana sih Mio? Kita coba masuk ke sini ya. Wah, kayaknya rumah ini nggak bisa dimasukin. Dikunci kayaknya adik bayi Siti. Tuh, nggak bisa. Ya udah kita coba rumah boba yang ini ya. Wah, yang ini juga nggak bisa dimasukin. Ini juga dikunci sepertinya. Wah, iya ini dikunci. Gimana kalau rumah boba yang warna ungu ini? Coba, kita coba. Wah, iya ini juga nggak bisa dimasukin. Siti pengen masuk, nggak bisa
Kak Yuta. Iya, deh Bayi Siti, nggak bisa. Coba kita lihat ke sini ya. Wah, di sini lengkap, ada yang jualan makanan, buah-buahan, sama es krim. Coba ah, loh, ini sepedanya lepas. Aduh, gimana nih Adik Bayi Siti? Aduh, bisa dimarahin yang jualnya nih. Ya udah, kita lihat. Wah, di sini ada yang jualan burger sama kebab bakar. Lengkap di sini. Kita coba lagi nih rumah yang ini. Wah, rumah yang ini juga dikunci nih. Coba kita coba yang rumah warna pink ini. Di mana nih pintunya? Oh, di depan sini. Wah, kayaknya di sini juga dikunci, nggak bisa nih. Adik Bayi Siti, kamu kenapa lewat situ? Iya, Siti nyari Kak Mio. Iya, kemana sih si Mio? Mio, Mio. Aduh, aku capek nih, duduk dulu ah di sini. Ngadem. Wah, enak juga nih duduk di sini. Mio, Mio. Kak Mio. Eh, Adik Bayi Siti, Kak Mio di sini. Kak Mio, ayo kita sama Kak Yuta. Ayo, ayo, Kak Yuta. Mio, kamu dari mana aja? Mio, keliling-keliling di sekitar sini. Ternyata bagus banget ya, Kak, kota Boba ini. Iya, Mio. Tapi kenapa nggak ada penghuninya di sini ya? Wah, aku juga nggak tahu nih, Mio. Mio, kita jalan ke sini yuk. Kamu jangan ngilang lagi, ikut sama kita ya. Iya, Kak Yuta. Wah, di sini juga ada masjid nih. Masjidnya bagus banget nih. Terbuat dari emas sama marmer. Iya, Kak Yuta. Wah, keren banget ya masjidnya. Iya, Mio. Coba kita lihat kolam yang ada di sana ya. Iya, iya. Itu air mancurnya warna-warni. Ada warna biru, pink, sama hijau. Wah, iya. Ini merah, Mio, bukan warna pink. Oh, kirain Mio itu warna pink tua deh, Kak. Eh, kenapa bisa masuk ke sini? Iya, Kak. Mio sama Adik Bayi Siti juga masuk. Aduh, aku pakai jetpack aja coba. Aku penasaran sama yang ada di atas sana. Itu apa ya, boba besar banget. Mio, aku kesini dulu ya. Iya, Kak, aku mau berenang sama Adik Bayi Siti. Oke, oke. Wah, di sini ada apa? Oh, di sini kafe, kafe boba. Tuh, menunya boba semua. Wah, di mana sih, Mio? Ah, paling mereka lagi berenang. Aku mau naik ke atas, pengen nyoba seluncurannya. Oke, kita naik ke atas. Hap, hap, hap. Aduh, mana nih seluncurannya? Oh, itu tuh. Oke, kita coba seluncuran. Wah, seru banget nih Mio di sini. Mio. Iya, Kak, aku di sini. Wah, ternyata kalian di sini. Iya, kita berenang, Kak. Wah, kamu bisa nyelam ya? Ini tinggi banget ya airnya. Iya, Kak, iya. Yaudah, kita keluar dulu yuk. Aduh, gimana nih jalan keluarnya di mana? Yaudah, aku gendong Adik Bayi Siti aja pakai jetpack ya. Ayo, Mio. Iya, Kak, tunggu, Kak. Ayo, Mio. Cepetan. Yaudah. Eh, kenapa kamu di situ, Mio? Iya, Kak, Mio loncat tadi. Ya ampun, sampai kaget aku. Yaudah ya, teman-teman, itu tadi video keseruan kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.